Kuliah umum sebagai upaya untuk memberikan pencerahan kepada para mahasiswa memang perlu dilakukan. Banyak hal yang bisa dijadikan materi kuliah, umumnya diantaranya penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kuliah umum ini disampaikan oleh tiga pemateri. Pemateri pertama, Dr. Anangga W. Rosdiono, Kepala BANI. Pemateri kedua, Profesor Dr. Garuda Wiko, Rektor UNTAN. Dan pemateri ketiga, Dr. Purwanto, Rektor UPB. Materi perkuliahan umum yang disampaikan yaitu penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Convention Center Universitas Pancabakti Pontianak. Rektor Universitas Pancabakti Pontianak, Purwanto, menjelaskan bahwa kegiatan kuliah umum ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pencerahan kepada para mahasiswa. Di dalam kuliah umum, rangkaian dari kegiatan ulang tahun dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang 45. Insya Allah ini untuk kali yang kedua pelaksanaan dari hari ulang tahun Badan Arbitrase Nasional Indonesia dilaksanakan di Kota Pontianak. Purwanto menambahkan kegiatan kuliah umum ini dilaksanakan sekaligus merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hut Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang ke-45.